Salat sunatnya rajinnya Rasulullah, sedekahnya rajinnya Rasulullah. Tapi lisannya selalu menyakiti, menyinggung perasaan hati tetangganya Rasulullah. Gimana nih Rasulullah? Hafinna Rasulullah dalam rakaat. baik yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala tentang suatu Hadis Sahih. Seseorang bertanya kepada Rasulullah, menceritakan seseorang ini bukan riba, ya. karena dia ingin tahu kepastian hukum. Maka dia bercerita kepada Rasulullah tentang seseorang wanita. Inna fulana. Sesungguhnya seorang wanita itu ya Rasulullah, dia rajin salat salat sunatnya, dia rajin sedekah sedekahnya ya Rasulullah. Ya. Tapi lisannya itu suka menyakiti hati tetangganya. Nah, Mafhum hadisnya seperti itu. Lisan lidahnya itu suka berkata-kata kasar, menyinggung, menyakiti hati tetangganya. Kalau mau cari hadis ini, lihat di dalam bab ya memuliakan tetangga. Ada dalam riadus Salihin ada. Kisah seorang bertanya kepada Rasulullah. Ah, bagaimana menurutmu ya Rasulullah? Rasulullah katakan apa? Fafinar. Dia itu di dalam neraka, neraka. Rasulullah ndak apa neraka, surga, apa Rasulullah ndak apa. Kita ndak boleh neraka, ndak boleh. Kalau Rasulullah ndak apa-apa. Kenapa? Wa ma yauntiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Dia tak bertutur kata dengan hawa nafsunya seperti kita. kita mau menang di kelompok kita aja. Kita salah orang semua. Neraka orang semua. Tidak boleh. Tak? Yeah. Rasulullah apa? Fafinar Rasulullah bilang. wah Sedap Rasulullah cakap Rasulullah. Rasulullah bersabda, fafinar. Dalam neraka itu tempatnya. Salat sunat rajin. Yang fardu tidak usah dibahas lagi. Itu dah pasti itu. Yang fardu-fardu. Salat sunatnya rajin ya Rasulullah. Sedekahnya rajin ya Rasulullah. Tapi lisannya selalu menyakiti, menyinggung perasaan di tetangganya Rasulullah. Gimana nih Rasulullah? Hafinna Rasulullah. Dalam neraka itu. Ada pula seorang fulana. Inna fulana. seorang wanita yang dia tak begitu rajin puasa sunatnya Rasulullah. Sedekah pun jarang-jarang. Ya. ya. Hanya bersedekah dengan sepotong keju. Ya. Sedikit keju yang dia sedekahkan. Tak banyak pula sedekahnya ya Rasulullah. Tapi dia memuliakan tetangganya, tidak pernah menyakiti hati tetangganya, menyinggung perasaan tetangganya dengan ucapannya ataupun perbuatannya. "Rasulullah katakan, Fil jannah. dia di dalam surga,' kata Rasulullah."